Cari tempat duduk biar aku yang antri. Here we go. Gua
berhenti waris. Ladies first. Lo duluan dong, lo kan cowok. Ih, gak mau. Cukup. Lu masih pada sibuk di luar, masuk. Paling misterius. Lu ada apaan? Taruh semua barang bawaan di sini dan mari bertemu di lapangan. Punya gue. Barang bawaan. Thank you.
Selain mencari siapa pemasak, para warga harus mencari jalan keluar sekolah. Dilarang merusak fasilitas sekolah. Dilarang keluar dari game di saat game sudah dimulai. Permainan itu gila, pembunuhan, gila kali. Gue mau balik aja. Ikut, tapi tas lo? Gak guna, bisa cuma tunggu, gak berharga sama sekali. Gak bisa kak Luna, ayo kita pulang aja. Sarah, ayo. Ngapain ikut cowok lu, Cah? Toilet. Aku sendirian nih. Bisik, ayo. Wah, kok tiba-tiba terkunci? Juga ya. Apa mau kita dobrak aja? Loh, kalau ngomong dipikir dulu. Kalau kita dobrak sama aja, di dalam pintu ada pintu besi. Juga ya. Apa kita mau balik aja? Kalian belum balik. Coba, ini sih dari luar. Kalian gak situ loh. Atau sepertinya gak ada. Kita udah nunggu hampir beberapa menit di sini. Tapi loh, iya, gak ada satupun orang yang malam-malam dan tadi di sini. Soal satu sih kita gak lihat. Ruangan juga tadi yang kekunci. Kalian gimana? Mana nih, perpustakaan juga kekunci. Udah, kita balik ke lapangan aja. Ini nih. Berisik banget. Nah, kita tentuin ya giliran ngambil kartunya, mulai dari Mahendra sampai Tia. Enggak, gua enggak mau yang terakhir. Ya udah lu duluan. Enggak, gua juga enggak mau yang pertama. Nah, ribet banget lu. Mahendra lu duluan deh, dia enggak mau pertama. Loh, kok dia? Bacot gua. Arumi. Giliran lu aja deh. Stop. Gua duluan. Okay.
ada 3 tempat yang dilingkari. Gimana kalau kita berpencar aja? Oke, kita bagi aja deh. Iya. Mahendra, Arun sama Ansel, kalian Kak. Adisa, Kaluna sama Sarah sama Helmi. Kalian ke B. Dan gua, Juan dan Ayara, kita ke C. Terus yang pegang mas siapa? Gua aja. Saga aja. Kenapa harus Saga? Ya lo lihat dong, rute lo tinggal lurus doang. Lo paling gampang kan? Udah dong, jangan ribut. Kita berpindah sekarang. Jadi ketemu kita di sini lagi. Kalian semua udah lihat kan, kalau kalau udah mati, siapa aja yang satu tim sama Kaluna? Gue, Helmi, sama Adisa. Yang terakhir sama Kaluna siapa? Helmi kan. Baru Kaluna, tapi baru gue pelakunya. Tia? Lu kan pasti. Coba dong, jelasin lebih rinci. Lebih rinci gimana? Orang tadi gue sama Adisa ketiduran anak tetangga. Terus sebelum gue ketiduran, Kaluna bilang mau ke toilet. Sedangkan Helmi yang dari tadi pergi ke toilet belum balik juga. Helmi kan? Tapi bukan gue bahkan gak ketemu Kaluna sama sekali. Nah,
dari sana kalau lihat perempuan sama laki-laki kan searah, nggak bisa keluar. Itu dikit toilet. Gue nggak lihat lo. Waktu kita datang ke sana mungkin aja berbeda. Lagian lu juga ke toilet kan, harusnya lu. Kok lu nuduh cowok gue sih? Cowok lu duluan yang nuduh gue. Bagian mana cowok dulu? Jelas-jelas salah semua yang ngomong. Ngaku lu, biar cepet selesai. Lu jangan kasar gitu ya, kalau bukan dia gimana? Terus siapa? Gak bisa jawab kan lu? Ayo bantu gue. Apaan lu? Buang lu, ayo, masuk, bilang buang, buang aja. Buka pintunya. Masuk lo. Raga. Diam lo. Gue gak bisa, harus meriksa ruangan satu-satu. Yang lain? Oke, fine, gue aja sendiri. Ini seriusan? Gak ada yang mau enggak, gue mau ke perpustakaan. Ya lo mau ngapain ke perpustakaan? Kan lo juga tahu perpustakaan kekunci. Ya gue mau ngapain lah. Nah, gue keluar juga ya. Careful ya. Sarah, apa? Kalau selesai begitu, ambil toilet. Yaudah, ayo. Ikut. Ayo, boleh. Ini toilet dulu ya. Adisa, menurut lu siapa pemaksa? Tian sama Ansel mungkin, kalau... Arumi. Ayo kita pergi. Ah, lu gila ya? Baru tahu lu. Kenapa kita enggak bawa dia ke mainnya? Dia enggak main bom sih. Arumi udah mati. Terus kalian siapa? Gua boleh curiga sama seseorang enggak? Siapa? Lo bukti lo selalu ada di luar setiap ada pembunuhan. Lo sialan. Cuman itu. Diam deh. Yang harusnya curiga itu gue sama Mahendra. Ya udah siapa? Gue udah meriksa Rumi, ada luka di bagian lehernya dan biasanya pakai face mask-nya. Oh sekarang enggak. Lo mesum ya? Lo emang sialan ya. Saat kematian Kaluna, gue sama yang lain. Pemaksanya belum tentu cuma satu kan? Bodoh amat soal itu, intinya bukan gue. Lu mau bawa gue ke sono? Gak bakal bisa, nambah satu pocong. Lu ikut sini. Lu... Gila! Dasar cowok gila! Oh.
Woi, jangan tinggalin gua. Jalan. Lu mau bunuh gua ya? Kalian lihat Nera sama Hendra? Dia ngikutin gue. Yeah!
It's money, time, and life. Easy. Just take your revenge if you don't accept being bullied. Hi.
Semoga lancar. Amin. Tidak diberikan hujan. Ya. Ayah doa yatim kan dikabulkan. Ya. Kalau gini, coba. Kalau hujan tidak apa-apa. Gini, saya yatu. Iya, saya yatu. Ini guys. Dian, gimana satu kata dong? Ini berdua yatim. Bikin video. Biar combo, biar combo. Saya yatim. Saya yatim. Ngomong. Ini peran utama kita. Peran utama enggak diganti.